warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman Indah Hilbaria. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan terus semangat untuk menjadi konten kreator yang bermanfaat, dan mudah-mudahan konten-konten Indah yang Indah sajikan ini saat bermanfaat buat teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang baru banget belajar desain. Jadi untuk para pemula gitu ya. So di episode kali ini Indah akan ngebahas tentang bagaimana cara membuat video promosi untuk bisnis teman-teman gitu ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang video TikTok, video YouTube, video animasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat video promosi. Bagaimana sih caranya? Seperti biasa, kita akan menggunakan template yang ada di Canva dengan mengetik ya keyword atau kata kunci sesuai dengan kebutuhan kita di kotak pencarian ini. Contoh di sini adalah video promosi. Ya, nanti akan muncul banyak template nih, video promosi produk. Yes, ada banyak template di sini. Seperti ini template-nya. Oke, kemudian kita pilih video mana yang akan kita gunakan. Yes, contohnya kita akan membuat video untuk skincare misalkan ya. Itu kita akan coba untuk produk skincare. Ini dia, kita klik satu contohnya. Oke, kita sudah menemukan template-nya. Seperti ini, dan nanti kita akan ubah satu persatu. Apa saja yang akan kita ubah? Seperti biasa di sini kita tuliskan logonya atau nama skincare kita. Ini contoh ya, Indah Beauty Skincare. Seperti ini ya. Kemudian kita akan menggunakan elemen, karena belum punya logo, jadi kita pakai elemen yang sudah ada di sini. Kemarin-kemarin sudah pernah membuat logo skincare dari elemen ya. Jadi biar sama. Kalau teman-teman sudah punya logonya, silakan gunakan logo masing-masing dari logo brand skincare teman-teman ya. Karena kalau aku belum punya, so kita cari dari sini. Seperti ini ya. Nah, ini dia untuk logonya. Kita ganti dulu warnanya jadi hitam ya. Seperti ini teman-teman. Ini ya contohnya. Sip. Kemudian di sini new product gitu ya. New product. Di sininya misalkan ya sunscreen SPF 50 plus misal ya. Seperti ini. Kemudian di sininya mencerahkan wajah, melembabkan wajah, mengurangi pori-pori misalkan gitu ya, samakan. Di sininya diskon diskon 50% misalkan. Up to. Karena ada nanti misalkan untuk belanja distributor seperti itu ya. Dia diskonnya sampai ke 50% misalkan gitu. Oke.
gitu ya. Nah, untuk skincare-nya kita bisa ganti misalkan dengan produk skincare kita. Ini juga bisa kita ganti. Ya. Contohnya di sini elemen air. Contoh seperti ini untuk backgroundnya teman-teman bisa di sini backgroundnya warnanya gradasi hijau. Sorry, yang ini backgroundnya gradasi hijau ya teman-teman. Sip. Untuk airnya bisa diganti juga. Posisinya kita mundurkan ini, kemudian kita cari skincarenya ya. Kalau teman-teman sudah punya, silahkan untuk memasukkan skincarenya, foto skincarenya ke sini. Nah, kalau aku misalkan adanya ini contoh ya, ini bisa atau yang ini bisa, kan ini contoh saja produk. Ini posisinya paling belakang maju. Maju. Mundur. Ini ya teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman punya produk sunscreennya silahkan, tapi yang harus yang real ya gambarnya teman-teman. Sunscreen foto misalkan seperti ini ya. Nih, kalau teman-teman mau pakai yang ini, silakan ya. Di sini tinggal hapus latar belakangnya. Yes. Lalu kita pindahkan ke sini. Posisinya kita mundurkan dan naikkan ke atas. Nah, berarti untuk tulisan diskonnya pindahkan ke atas, ini juga kita pindahkan ke atas, jangan lupa untuk di blok dulu. Sip ya,
Kemudian di sini ini kan terbuat dari apa nih? Misalkan itu SPF 30 plus dan 100 plus gitu. Misal ya. Oke. Nah, di sininya kita klik dedaunan. Atau daun. Posisinya tinggal mundurkan. Kemudian untuk yang daun ini kan sudah tadi ya, jadi ini tidak perlu dan kita tinggal hapus. Kemudian kita tuliskan matahari grafis. Ini efek mataharinya. Pindahkan ke posisinya paling belakang. Lalu boleh ditransparansikan sedikit gitu, atau mau tetap begini nggak apa-apa. Kemudian di sininya ditulis nama akun skincarenya. Contoh kan ini Indah Beauty Skincare. Gini ya teman-teman. Oke, lalu bagaimana cara kita agar dianimasikan? Kita klik pilih ini. Untuk ini sederhana. Yes, seperti ini. Kemudian untuk waktunya berapa detik? Misalkan mau 15 detik aja biar cocok untuk di story. Sip. Ini kita coba ya hasilnya. Ya. Atau kita klik animasinya yang lain. Yes. Gitu ya. Nah, gitu. Boleh ya, mana aja yang sesuai sama kebutuhan teman-teman. Ah, cocok yang ini. Mau kecepatannya diperlambat boleh. Ini balok. Ini hentak, nah gitu ya. Atau foto terbit dari atas, foto terbit sama zoom foto juga. Nah ini foto terbit bagus. Ini teman-teman ya. Oke, ini dia untuk foto, untuk video promosi produk. Thank you for watching my video dan jangan lupa untuk nanti di sini bagikan lalu klik simpan video kita ya. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.